Okay, hai, hari ni MHA TV bersama naib juara mentor 7, Pasha. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. So, Pasha baru saja tampil dengan lagu baharu berjudul Rhapsody Jalanan. Share sikit. Saya baru saja rilis single pertama saya yang bertajuk Rhapsody Jalanan. So, Rhapsody Jalanan ni ialah sebuah lagu tentang penceritaan seorang penghibur jalanan terhadap seorang gadis yang dia kasihi tapi tak disambut. Jadi, dia cuba untuk menyampaikan mesej dia kepada perempuan tersebut melalui lagu inilah. Setelah tamat mentor semua, kini orang kata dia real life dunia hiburan. Macam mana rasanya berada dalam industri ni sekarang ni? Pertama kali saya nak cakap memang susah sangat untuk survive kat dalam industri ni. Walaupun baru sebulan saya habis mentor, tapi saya dapat rasakan sebab saya banyak habiskan masa dekat dalam studio untuk berkarya. Jadi saya dapat rasalah benda ni memang sangat susah lah. Tapi mungkin tak merasa banyak lagi cabaran-cabaran, tapi setakat ini apa yang awak rasa kekuatan atau mungkin orang kata untuk strategi untuk bertahan sebagai seorang penyanyi? Untuk saya, saya boleh beritahu kita kena terus berkarya lah untuk bertahan dalam industri ni. Sebab kalau first lagu tak jadi, kita try dengan second lagu, third lagu, kita teruskan je berkarya. Ketika di mentor, Pasha merupakan protege kepada Aizat Amdan, seorang artis yang dah lama bertapak dalam industri. Mungkin ada rahsia atau nasihat yang dikongsikan oleh Aizat sendiri untuk Pasha? Firstly, dia kata jaga fitness lah. Kalau nak menyanyi bagus, kena jaga kesihatan. And then keep humble, keep doing art. Sebab dia pun tak menjuarai pertandingan dulu kan, tapi sekarang dia boleh bertahan. So itulah saya cuba ambil daripada dia untuk teruskan berkarya dan buat lagu banyak lagi. Kita tahu banyak lagi cabaran yang bakal dihadapi. Mungkin ada jatuh, ada naik. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Pelbagai gosip dan kontroversi. Bersedia ke berhadapan dengan situasi sebenar dunia hiburan? InsyaAllah saya boleh. Saya dah bersedia lah, insyaAllah. Itu sahaja bersama Pasha. Kita nak tak ada belanja sikit Rhapsody Jalanan. Aku seorang penghibur jalanan yang tak punya gaya. Andai kau jatuh padaku, kau kan bahagia. Hidup kau kan sempurna, ku hanya ada cinta. Okay, itu dia. Thank you, Pasha. Thank you so much. All the best. Good luck. Thank you. Bye.